Halo guys, kembali lagi di channel Momol Ucal Ecil. Jadi di video kali ini Bram dan Kak Agus lagi bertanding bermain stick es krim. Mereka berdua pun bermain dan mencari siapa yang pemenangnya. Sehingga pada akhirnya Kak Agus pun kalah dan harus menuruti perintah dari Bram, yaitu membelikan apa yang diminta Bram. Dan Kak Agus pun akhirnya keluar membeli apa yang diminta Bram. Tetapi di tengah perjalanan Kak Agus melihat sosok Dor XC yang menyeramkan di sawah. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Yuk tonton sampai habis. Kau mau ngasih tahu Kak Jong permainan yang viral, yang bagus, yang legend pokoknya, yang mantep. Pasti Kak Gus gak tahu permainan ini. Kak Gus kan kudet, kurang update. Pasti Kak Jong kena mental melihat ini, bos. 128 nih, bos. Tengok dong. Jong pasti tahu ini. Jong mah sukanya main HP aja. Main HP aja. Gak tahu main jadul. Main HP dikit-dikit makan. Main HP. Dan main sama temennya pasti lepak bola. Ada main kayak gini ya. Perintah aku sih apa sih, Kak Gus? Kena mental. Kak Gus. Oh, Kak Gus. Senyum. Kamu ada hadiah untuk Kak Gus. Yang legend pokoknya, Kak Gus. Gus! Oh, pasti pusreng tuh, Kak Gus. Pusreng mulu. Kak Gus. Ya Gus, pernah denger bilang aja nyembunyiin makanan itu pasti. Pada tahu kalanya Kak Gus kalau nggak mau nyaut pasti ada makanan di sana. Bagi dikit lah makanannya. Duh, huh? Kok banyak nyamuk ya? Tapi padahal nggak ada nyamuk nih. Dari mana asal suara nyamuk nih ya? Mengganggu aja. Hah? Aduh, ngamuk tuh muncul Kak Gus. Sampai 1 tahun mendungguin ini. Tahun kemudian. Berlama-lama kemudian. Duh, kok lagi ya? Padahal nggak ada nyamuk nih. Dari mana asal nyamuk? Duh, asik tenang tidur ya. Kok lagi? Tuh, terus nguing gitu aja di telinga nih. Jangan berisik sekali. Gak kasih tenang, tidur baru dapat tidur sejam. Tuh, siapa tuh ya? Duh, kalau denger-denger nih kayak suara orang. Tapi kok kayak suara nyamuk ya, berisik sekali. Nying. Siapa tuh ya? Kok berisik sekali kayak nyamuk dah. Bangun nih. Siapa dia? Siapa nih ya? Aduh, orang ini lagi datang. Aduh, udah tidur. Bang. Bang. Tuh. Kak Gus. Bang. Enggak ngomong. Tahun mandang gua di sini lama. Harus tuh jam yang lalu bang sini bang. Jam yang lalu gak 1 tahun aku. Pantes aku tadi tidur dengar suara nguing kayak nyamuk bang. Bang bukan nyamuk, bang manusia. Pantes bang yang ini yang bicara tadi nguing gitu di telinga Kak Gus. Apa bang? Ini Kak Gus bang mau ngeliatin permainan, pokoknya permainan yang viral. Apa tuh? Apa nih bang? Pakai apa nih bang? Ini Kak Gus permainannya itu pakai stick es krim Kak Gus. Gimana cara mainnya bang? Oh, tepuk-tepuk gini Kak Gus. Nih, anggap aja ya Kak Gus ya. Gitu kan? Kalau kayak gini, itu menang. Yang ini kalah.
Wow. Bagus nggak bisa main, Bang? Hey. Bagus nggak bisa main, boleh minta nih, Bang? Kudep lah, Bang. Kurang update. Iya, ya, Bang, ya, Bang. Nah, apa tadi kan Bang udah ajarin cara mainnya. Yuk kita main jago sekarang. Satu versus satu. Siapa yang kalah itu belanjain yang menang. Yang menang boleh request jago mau apapun. Pokoknya makanan. Ntar lu, Bang, ya. Aku sudah ambil sesuatu, Bang, ya. Kali Kagus tuh gak bisa main, alasan. Kagus, Kagus kayak cewek lamanya. Tuh, dasar bocah kemarin sore itu. Kira aku nggak tahu main kayak ginian. Aku lebih banyak punya dari dia. Wow. Coba Bang. Bang, aku punya dikit kali, Bang. Ya. Iyo cepat. Masih bang ya. Boleh. Banyak kali Kagus punya. Males Kagus sama anak putih-putih lagi nih. Bocil kemarin sore. Ini bang, cepet bang. Kemarin sore? Maka sama bocil kemarin. Ya cepat. Bisa. Kamu masih menang bang. Yuk kita batu kunting kertas dulu bang ya. Ntar yang menang duluan. Kunting batu kertas. Kertas. Ya bang, bang. Hah? Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Ya, kita pandang bang lagi satu ya. Bukan, jaga. Ronde pertama bang. Banyak tipnya, bang tetap bang merah. Wow. Ya di karung dulu ya, Bang. Ya. Satu, kedua. Oke. Kecil dulu. Mak, tadi Mak kasih gue tetap kalah deh, Mak.
bilang fosil tadi sore. Sombongan aja, Mak. Ayo. Kasih anak kecil, Mak. Jadinya apa, Mak? Kekalahan yang fatal. 3-0. Lawan datang cepat, Bang. Ayo ikut atau enggak ya? Bang, ikut atau enggak? Kan Bang yang menang, aku yang kalah. Nanti Bang yang mendapatkan hasilnya. Mana Bang yang mana? Uangnya, Mak. Kan dia kalah ya. Ayah, kan enggak Mak ikut permainannya. Ini gimana nih? Kan Mbak juga pengen hasilnya. Kalau pertama ini hujan. Nah, ikut tadi. Terus kan beliin Bram aja. Ya kita gadein nih, kaget ya. Gak ya. Bram gadein nih. Jangan. Ya kan ya Mbak nitip ya. Ya. Pelit banget dia ya, gue. Mbak kan belum ngomong. Mbak, apa beli dari Mbak ya? Beli mobil. Makan apa nih? Susu, apa dah yang enak pokoknya? Susu, telur. Ya bang. Ya bang, susu. A few moments later. Tuh, lah aja aku ngawan bocil makan sore itu, padahal aku nggak pernah sekarang. Terus mana? Makanya aku banyak punya kaki ini. Yes, di kok tumben kok kalah kayak gini ya? Karena baru bangun ya. Huh? Apa dia? Ngapain ini sawah-sawah kayak gini ada? Baju pink apa merah tuh? Bocil kok serem ya? Tuh, aneh-aneh kali bocil sekarang ya? Tadi aku kalah lawan bocil tadi sore. Serem tadi sore. Sekarang ada bocil kayak gini. Di sawah lagi pakai pakaian kayak gitu. Serem lagi. Kebiasaan bocil tuh. Harus dikasih tahu sekarang nih. Biar gak kebiasaan kayak gini. Nakut-nakutin aja. Weh, bocil. Ngapain kamu di tukang sawah kayak gitu? Nakut-nakutin aja. Belanda, mas. Tengah sawah aneh kali ini. Weh, bocil. Denger. Bandel sekali bocil-bocil zaman sekarang nih. Oh, no. Lain mukanya ya. Serem kali. Wah, aduh. Ini gak bocil biasa nih ya. Ini bocil kematian. Mau nyerang dia, bu. Kabur aja nih.